praktikum getaran. Nah, ini praktikum ya, getaran udara ya, Bu ya. Getaran udara. Nah, ini titik beratnya adalah sebenarnya untuk SD. Jadi pada saat ini di pukul ya, ini kan dinyalakan, itu bukan sekedar mematikan lilin, bukan, tapi artinya pada jarak berapa sampai lilin itu masih bisa apa namanya, padam. Oh, padam kan ini di perlukan dengan keluar udara, bukan menyala, padam. Nah, ini ada dua ya, dua itu artinya nanti ada jenis lilin yang berbeda ini ya. Nah, nanti di ini tadi apa ya? Oh sama itu satu set. Yang oh, tinggi itu ya, siap-siap udah lanjut. Nah, lanjut ya. Ya, bahannya sama mudah, Bapak Ibu. Yang pertama tentunya adalah ya botol bekas ini ya. Kemudian bahan elastisnya. Elastisnya ini adalah dari balon ya. Dari balon pasti elastis ketika dipukul, itu ada energi potensialnya kan? Elastis, kemudian ini akan mendapat penguatan sebetulnya. Ada penguatan amplitudonya di sini, penguatan dari getaran. Fungsinya aqua ini penguatan getaran. Getaran ini kan akan menimbulkan tekanan nanti sebetulnya. Itu ya bisa meniup lilin. Sehingga tadi nanti lilin jadi padam. Itu ya Bang Buya sebetulnya. Jadi sama, jadi apapun ya intinya sama. Ini sederhana saja alatnya. Bahwa di sini ada yang elastis, ya, kalau elastis dipukul tentunya akan menimbulkan getaran. Getaran itu akan diperkuat oleh ini aqua ini. Karena ini buat apa? Kemudian bagiannya lebih kecil kan? Otomatis kalau lebih kecil nanti ya mengumpul, tekanannya besar, cepatannya tinggi juga. Nanti akan bisa memadamkan lilinnya. Itu ya intinya sebetulnya. Insya Allah terkait dengan, walaupun ini tidak diajarkan langsung di kelas, di sekolah, tapi insya Allah berkaitan dengan konsep-konsep yang diajarkan sebetulnya. Ya.